Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amalan taqabbala warzuqna rizqan halalan thayyiban katsiran wasi'a ya arhamar rahimin amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu saya nak mengucapkan terima kasih kepada pimpinan majlis Cikgu Halim, ya, yang usaha Puan Hajah Siti Hajar binti Ayub, pengetua SMK Bukit Kapak, sekolah TH25, seterusnya sof kepimpinan sekolah pentadbiran, seterusnya YDP PIBG, ahli jawatankuasa PIBG, MPKK Kampung Bukit Kapak, barisan guru, para AKP, ibu bapa, alumni, ya, 2019, seterusnya pelajar-pelajar, murid-murid dan para penonton, ya, YouTube yang pada pagi ini kita bersiaran bersama saya, Ustaz Muhammad Haidir bin Alias. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada di Yaumul Jumaah, ya, Yaumul Jumaah Sayyidul Ayyam, ya, hari Jumaat, ya, penghulu segala hari, yang mana pada majlis yang mulia ini, ya, kita bersempena, ya, pada bulan Rabiul Awal, ya. Rabiul Awal ni sebahagian ulama bahasa ada memberi erti, ya, Rabi' ni kalau ikut dalam bahasa Arab ni, Rabi' bahasa Melayu, ada sebahagian ulama bahasa mengatakan ialah, ya, musim bunga, ya, musim bunga. Kalau ikutkan negara-negara, ya, Eropah, ada sebahagian negara Eropah, ada sebahagian negara di Timur Tengah, ada empat musim, ya, tuan-tuan, ya, yang saya sebut tadi, Rabi', ya, musim bunga. Yang kedua, Kharif, musim gugur. Yang ketiga, musim syita, ya, musim sejuk. Dan yang keempat, as-saif, ha, musim panas. Empat musim ni berkitar dalam masa setahun, tiga bulan. Kalau kita lihat sekarang ni, bulan 11, ya, bulan 11 ni di negara-negara yang saya sebut ni sebahagiannya, ya, berada dalam musim saif. Musim saif ni musim panas. Ya. Kemudian kalau kita lihat pada negara kita ni, ya, di khatul istiwa, kan, dulu kita belajar khatul istiwa, ya, negara kita ni kalau ikutkan kita tak ada 4 musim, kita ada 2 musim je, ya. Apa dia musim apa? Musim hujan, ya, musim tak hujan, ya, sekarang ni musim hujan. Dan orang kata musim durian pun ada, Ustaz. Macam kat Malaysia ni musim. Jadinya ala kulihal, insyaAllah pada pagi ini insyaAllah saya akan membawa beberapa kisah, ya. Contoh tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah riwayat Nabi, ya, sebelum Nabi diutuskan sebagai Nabi, kemudian Nabi diutuskan, ya, kemudian Nabi berhijrah ke kota Mekah dan bagaimana Nabi dapat menawan kota Mekah. Saya akan ceritakan akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pertama sekali kita sedia maklum, ya, seluruh umat Islam, ya, yang berfahaman ahli sunnah wal jamaah, ya, ahli sunnah wal jamaah semua, ya, kita merayakan atau meraikan, ya, Maulidur Rasul. Sehingga jumhur ulama, ya, jumhur ulama min ahli sunnah wal jamaah, mereka mengatakan apa? Yahtafiluna bi Maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini menyambut, ya, menyambut sambutan Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kalau kita lihat dalam bulan Rabi', Rabi'ul Awal, Rabi'ul Awal. Kalau kita lihat kisah di anna fihi wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terdapat kisah pada bulan Rabi' ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dilahirkan. Ya. Dan kalaulah kita lihat kalau kita sambung balik apa yang disebutkan tadi jumhur ulama, yahtafilu bil maulid Rasul illa man syaza haula, kecuali illa man, siapa man tu, siapa syaza haula, mereka-mereka yang rasa pelik, rasa janggal, yang tidak menyambut Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tak ramai pun. Kalau kita dengar mereka mengatakan bid'ah sebenarnya kalau kita menyambut ya Maulidur Rasul, betul ke bid'ah Ustaz? Nanti saya akan ceritakan beberapa perkara dalil kita boleh bersemuka, kita boleh share kepada kawan-kawan apakah yang pegangnya ahli sunnah wal jamaah kita selaku daripada ahli sunnah wal jamaah berpegang bahawasanya menyambut Maulidur Rasulullah SAW tiada masalah insyaAllah. Okay. Ustaz ada sebut tadi bid'ah. Bid'ah tu dalam kata bahasa Arab. Okay. Bid'ah tu dalam kata bahasa Arab. Yeah. Kalau kita lihat perkataan bid'ah tu, Imam Syafi'i dalam kitab Al-Ummi. Kitab Al-Ummi, Imam Syafi'i menceritakan al-bid'ah tu bid'atani. Bid'ah itu ada dua. Imam Syafi'i tu bang, orang hebat. Kita ni Imam kampung pun boleh tentu. Imam surau pun boleh tentu. Imam jemaah di rumah pun kadang-kadang tak jadi juga imam. Ini Imam Syafi'i mengatakan bid'ah. Perkara pokok tambah itu di dalam Islam ada dua. Apa dia? Al-bid'atu, yang pertama al-bid'atu mahmudah. Apa dia? Mahmudah tu tuan-tuan. Mahmudah itu bid'ah yang dipuji, yang baik. Okay. Yang kedua, bid'ah al-mazmumah. Bid'ah yang kecil, yang tidak baiklah. Yeah. Jadi, bila kita lihat sirah Rasulullah SAW, tadi saya sebut di dalam bulan Rabiul Awal fihi au fiha wulidtu fi, apa kata apa sabda Rasulullah SAW, pada bulan Rabiul Awal aku telah dilahirkan. Dan Nabi ni tuan-tuan, pada hari Isnin kami Nabi berpuasa, bukan puasa sebulan sekali, bukan berpuasa seminggu, bukan berpuasa dua bulan sekali, tiap-tiap hari Isnin Nabi Muhammad SAW berpuasa. Itu cara Nabi lah. Nabi berpuasa pada hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan para ulama, sebagai ulama mengatakan kelahiran apa Nabi berpuasa pada hari lahirnya menunjukkan Nabi nak meraihkan cara Nabi untuk meraihkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nak meraihkan kita punya birthday macam mana? Lanjut kawan-kawan. Kita sedekah, itu cara kita. Jadi alhamdulillah ala kulli hal, kita dah faham, kita selaku ahli sunnah wal jamaah tidak masalah untuk kita menyambut Maulid Rasul. Dan saya nak bawa satu link dalil yang mengatakan, selain Imam Syafi'i, ulama daripada ulama Syafi'i juga yang bernama Izzuddin bin Abdissalam. Izzuddin bin Abdissalam ini dalam kitabnya Kawaid al-Ahkam fi Masalihil Anam. Apa kata Izzuddin? Izzuddin mengatakan al-bid'ah, perkara yang ditukar tambah ini ada lima. Banyak tu. Apa dia tuan-tuan? Pertama, muharramatun, perkara yang haram. Yang kedua, makruhatun, perkara yang makruh. Yang ketiga, mubahatun, perkara yang harus. Keempat, wajibatun, wajib. Dan yang terakhir, sunat, perkara yang sunat. Jadi kalau nak ceritanya, sebenarnya Imam Izzuddin ni daripada zaman bermula dia awal ulama sehingga ulama sekarang, beliau telah digelar Sultan Al-Ulama. Apa maksud Sultan Al-Ulama? Maksudnya raja segala ulama. Ya Allah, hebatnya Izzuddin ini mengatakan kehebatannya sehinggalah dapat mengarang kitab, dan dia mengarang kitab dalam kitab yang saya sebutkan tadi ada lima perkara bid'ah. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, bila zaman sekarang ini kita lihat zaman era 2020 mungkin kita mungkin bila bersembang-sembang lah, kita bersembang dengan kawan, kenapa kawan kita tu tak tahu Nabi lahir pada bulan apa? Kenapa kawan kita tu tak tahu Nabi ni, nama sebenar Nabi? Agak-agak lah. Kalau lah kita tak sebut, tidak menyambut Maulid Rasul, tidak mengulang kaji sirah Rasulullah SAW, agak-agak lah. Apa yang berlaku umat zaman sekarang? Masya Allah, mungkin tak kenal Nabi Muhammad SAW. Maka mungkin ulama boleh menjatuhkan hukum ketika itu bid'ah itu menjadi bid'ah wajib. Apabila kita menyambut Maulid Rasul. Sebab orang dah tak kenal. Masya Allah.
Jadi tuan-tuan, kita selaku berfahaman ahli sunnah wal jamaah, jangan kita rasa janggal untuk menyambut maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, itu baru intro tuan-tuan. Jadi kita tahu kenapa aku menyambut maulidur Rasul dan kita tak ada hujah, dan kita tahu kisah Rasulullah SAW, Nabi berpuasa pada hari Isnin, dan cara Nabi menyambut hari bertanya pada hari Nabi dilahirkan, Masya Allah, itulah cara Nabi. Tuan-tuan, ya? Tapi cara kita memperingati Rasulullah SAW, kita mengadakan ceramah, kita berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Ya, tuan-tuan, itulah cara kita, dan kita sambutlah kalau di rumah itu kita adakanlah selawat bersama anak-anak kita, ya, bersama ahli keluarga kita, ya, tuan-tuan. Jadi kembali kepada tajuk yang saya nak bawa pada hari ini, ya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlakmu ahlakku. Ya Allah, macam mana kita nak mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi kalau kita nak mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena tahu kisah. Jadi saya nak sebut tiga step ataupun tiga perjalanan. Pertama sekali, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kenabian, sebelum dilantik jadi nabi lah. Itu yang pertama. Okey, yang kedua saya akan sebutkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, selepas kenabian, sebelum hijrah Nabi ke kota Madinah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ya, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas hijrah, ya, berhijrah ke Madinah. Ada tiga step yang saya akan cerita bagaimana kisah Rasulullah SAW yang kita boleh contoh, ya, insyaAllah. Dan dalam Quran, ya, kadang-kadang orang kata, ish, Nabi Muhammad boleh ke dicontohi? Jangan lupa tuan, kita hafal dalil. Apa dah dalil dalam Quran? A'udzubillahimnasyaitanirrajim. Qala Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya dihantar kepada kamu oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan yang baik. Nah, itu dalam ayat Al-Quran. Dan ditanya kepada Aisyah, Aisyah isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang ditanya? Kaifa kana khuluquhu? Bagaimana akhlak Rasulullah wahai Aisyah? Maka jawab Aisyah, kana khuluquhu al-Quran. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi, akhlak Al-Quran. Apa yang ada dalam Al-Quran, itulah akhlak Rasulullah SAW. Semua perkara yang ada. Itu perkara yang simple untuk kita kita mengambil tahu dalil, ya, sebagai bukti Nabi Muhammad itu sebab kita punya sebagai uswah hasanah, ya, ikutan kita baik. Okey. Dalam part yang pertama yang saya sebut tadi lah, akhlak Nabi sebelum kematian. Part yang pertama lah saya sebut. Yang pertama, ketika zaman kanak-kanak, ya, ketika zaman Nabi Muhammad SAW, ketika kanak-kanak, ya, Nabi ni tahu kan siapa yang jaga. Selepas kematian ibunya, kematian ayahnya, Nabi dijaga oleh datuknya, Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini tak lama yang jaga Nabi. Selepas meninggalnya Abdul Muttalib, siapa yang jaga Nabi? Abu Talib. Pakcik Nabi belah ayah ke belah ibu? Ayah, ya? Okey. Sepanjang penjagaan, ya, Abu Talib menjaga Rasulullah SAW, menjaga Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, kita sedia maklum, Abu Talib ini orang yang mukilan, orang yang tak kaya, orang yang sederhana, ya? Ini anak, ya, ada isteri. Tapi tidak pun Abu Talib ni di akhir hidupnya macam mana? Itu cerita lah. Okey, Abu Talib ni ketika menjaga Rasulullah SAW, rasa tengok Nabi Muhammad SAW ni, ish, aku rasa pelik lah anak buah aku ni. Matang tak seperti anak-anak lain. Ya, anak-anak lain kalau mak ayah balik rumah, ya, ataupun Abu Talib sendiri boleh bawa makanan, masing-masing berebut. Masing-masing ala sender lah. Ya, budak-budak berebut. Ya, kalau anaknya ada lima, bapaknya beli lima, seorang satu, tetapi tak cukup ayah. Tapi bila Abu Talib pulang ke rumah membawa makanan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berebut. Dia hanya mengambil bahagian dia sahaja, dia makan, bismillahirrahmanirrahim, dia makan dan
tidak endah kan? Lapar ke? Tak cukup ke? Dia kata, aku nak ambil harap. Jadinya, ada satu kisah. Ya, pada okay, kisah Nabi Yahya. Kisah Nabi Yahya ni seperti Nabi Muhammad juga. Kisah Nabi Yahya ni, kalau ikutkan, Nabi Yahya ni itu seorang yang matang. Ya? Sehingga dia mengatakan, lasna lil'abi hulikna. Kita ni tidak dijadikan, kita ini tidak dijadikan untuk bermain. Ha, macam tu hebat. Ada lagi kisah Imam Nawawi di awal kanak-kanak yang kita boleh ambil kisah. Anak-anak yang matang, ya, anak-anak yang mature, ya, tidak seperti anak-anak lain. Tapi janganlah kita lihat anak aku ni macam budak-budak pakai standard lah, tuan-tuan, standard anak-anak kita. Yang peliknya kalau orang tua berpanggil budak-budak, benda-benda berebut. Itu memang pelik. Ya, tuan-tuan, eh? InsyaAllah kita terima reda ketentuan Allah, anak kita yang lahir itu berperangai begini, berperangai begini. Kalau baik, alhamdulillah. Kalaulah perlu dibentuk akhlak daripada mula, kita bentuk insyaAllah. Itulah Allah sebenarnya nak tunjuk kepada kita. Allah nak beri pahala kepada kita. Allah uji umatnya, ya, dengan ujian yang insyaAllah mampu ditempuh, insyaAllah. Ya. Kembali kepada kisah Abu Talib tadi. Tadi kisah pertama lah. Kisah yang kedua. Ketika Abu Talib hendak berhijrah ke Syam. Tuan-tuan, kalau daripada kota Mekah ke Syam, ambil perjalanan masa, berjalan kaki, tuan-tuan, satu bulan. Pergi satu bulan, balik satu bulan. Waktu ketika Abu Talib nak pergi ke Syam, ya, anak-anaknya semua berkata, ayah, saya nak ikut, jangan tinggalkan kami. Ayah kata, jangan ikut. Perjalanan jauh, sebulan perjalanan. Standard lah tuan-tuan ni, kalau nak balik Kedah, ke Kelantan, singgah Renan, tak wajib kan, tak ada nak straight kan, macam-macam, sakit perut lah, apalah kan. Ini nak berniaga, jadi Abu Talib bila nak berniaga ni, dia rasa tak sesuai untuk membawa anak-anak. Waktu satu ketika, sebelum bertolak, dia tengok muka Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun merenung muka pakcik, dan pakcik ni rasa kesian. Maka pakcik tak apalah, bawa lah Nabi Muhammad dan anak-anak duduk rumah dan diam. Ha, ya? Tengok upah Ipin. Duduk rumah, jangan ke mana-mana. Ayah nak pergi berniaga. Itu contoh-contoh ni. Contoh hari kita sekarang lah. Okey, perjalanan Abu Talib ke Syam membawa Nabi Muhammad SAW dengan barang dagangan dan sekumpulan rombongan. Dalam perjalanan, bayangkan, ya, hujan panas. Sebulan perjalanan, Masya Allah, kalau kita hujan sikit pun kalau naik motor rasa dah tak tahan kan? Ini yang ras, yang hebat waktu ketika itu, apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat membawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjaga Rasulullah Sallam, Allah menaungi, ya, perjalanan, ya, perniagaan Abu Talib tadi ke Syam. Masya Allah, itulah kehebatan, ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mukjizat sebelum dilantik, ya, sebelum dilantik.